Lonul dile wate beut di pesantren 6 bulan lon beut di sinan han sanggup. Rencana yak wau gampung. Pekemah tedah beuh. Udah siap mau berangkat, guru saya memperhatikan dari jauh. Ini anak mau pulang kayaknya nih. Mata saya menangis, enggak tahan. Datang seorang guru yang bijak. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Mau ke mana? Kok nangis? Kadang-kadang nyo penyakit. Buno hana menangis, hana kiwan. Tuo lu. Hana mo. Klik ya. Tapi menang ditanya, enggak tanya langsung. Tapi ini mata. Kenapa menangis? Enggak tahan saya Tengku mau pulang saya. Kenapa pulang? Enggak tahan. Enggak sanggup lagi, kangen sama orang tua. Mungkin kau enggak suka sama kami yang ngajar di sini. Enggak Tengku, kan saya suka. Jujur saya suka saya. Tapi enggak tahan. Tunggu dulu. Kalau pulang pun jangan sekarang. Besok, ini udah sore. Terakhir saya duduk. Guru ini tadi ingin meneguhkan hati saya. Kau yang enggak sukanya di pesantren ini apanya? Tengku saya suka semua, tapi saya enggak tahan. Kalau guru-guru yang ngajar di sini, siapa yang paling kau suka? Saya sebutkan ada Tengku Polan. Begitu saya menyebutkan Tengku Polan adalah guru favorit saya, dikisahkanlah Tengku Polan itu kepada saya bagaimana dia dulu belajar di pesantren 4 tahun tidak pernah dikunjungi orang tuanya, tapi dia tetap bertahan, akhirnya dia menjadi gurumu sekarang ini. Diceritakannya, begitu diceritakannya tentang dia, teguhlah hati saya kepadanya. Al-Quran mengatakan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Jadi untuk apa maulid kita buat? Untuk meneguhkan hati. Kenapa sahabat tidak buat? Sahabat hari-harinya bersama rasul, hidup hatinya sudah teguh. Untuk apa mereka buat? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Untuk apa mereka buat? Mereka generasi salaf. Hatinya sedang kuatnya. Di zaman maulid dibuat, umat waktu itu sudah banyak, tapi tak ada yang teguh hatinya kepada rasul. Pakon, karena dia hanya mengenal nama, tapi tidak mengenal sejarah yang sesungguhnya. Maka dikumpulkanlah orang segitu banyak, dipanggilkan ahli sejarah untuk menceritakan kisah sesungguhnya tentang Nabi. Maka disitulah teguhnya hati mereka kepada Nabi. Ajaran siapa itu? Ajaran Al-Quran. Saudara-saudaraku, jadi sahabat tidak buat karena memang keadaan mereka udah teguh. Nyo saban lagi cerita lon wate ubut di rumah reje. Ayah ingin berangkat ke Banda Aceh sigo minggu. Dia bilang, "Nak, kau yang anak yang tua. Kakak enggak di rumah waktu itu, udah sekolah. Keluar. Adik-adikmu jangan sempat aku pergi enggak semayang subuh. Tanggung jawabku ini ku jatuhkan ke pundakmu sekarang selama ayah pergi. Setiap pagi ku perintahkan kau membangunkan adikmu supaya semayang subuh. Ingat, kau jagannya di anak durhaka. Siap ya? Oke, saya terima." Seminggu kemudian ayah pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk kau di depan. Duduk, langsung ditanya, "Apakah kau sudah menjalankan amanah?" "Amanah apa ya?" "Apakah sudah kau jalankan amanahku? Setiap pagi kau bangunkan adikmu untuk sembahyang subuh?" Saya jawab, "Ya, mohon maaf, sekalipun enggak bisa ku jalankan." Marah ayah, bengeh. Menan ayah bengeh, "Ya, baik bengeh hile ya, ya." Ayah dengar le cerita alun le. "Kenapa tidak kau bangunkan adikmu?" "Ya,
Bukan aku tak mau membangunkan dia untuk sholat subuh. Orang bangunnya aja duluan dia. Paham? Sahabat untuk apa buat maulid? Karena hatinya sudah teguh, hari-harinya sudah bersama Nabi. Nah, pernah nak dengar urang palih pegah-pegah? Munya maulid jita pegot, pakot sahabat hanang kebubut. Pakot imam yang empat tidak melakukan. Kenapa kita ulama Aceh yang hebat kali bikin pakot? Ini menunjukkan ulama-ulama tanya jino sudah keluar dari sistem salaf. Nya munya dengar oleh Wahabi, bengih Wahabi. Perahai kalimat yang mempegah palih. Boleh jadi orang palih tamong sorga. Munya Wahabi pegah geritanya bid'ah, tamong neraka. Ada lun pi pegah Wahabi palih, lebih palih Wahabi. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan kita buat maulid. Untuk meneguhkan hati. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana gembira terhadap maulid? Oh, gembira wajar. Boleh. Saya punya anak dua. Laki-laki dua-duanya. Ya. Yang tua sekarang di Yaman. Ya. Yang kedua sekarang di Jakarta. Jakarta laki-laki umurnya masih 11 tahun. Ya. Karena umur 8 tahun dulu dia berangkat. Nah, 2 hari yang lalu dia nanya, "Abi, bibi ini fokusnya apal Quran apa apal Alfiah?" Lun jawab, "Nak, tolong hafal Alfiah dengan mahir." Kenapa enggak hafal Quran? Al-Quran bagus kita hafal. Untuk saat ini tolong Alfiahnya dimahirkan dulu. Karena kalau hafal pun Quran, enggak hafal isinya, kandungannya kan susah juga. Nah, inilah mudah-mudahan laki doa cik Badron mendum, mudah-mudahan dua anak lunyo jid ke ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Nah. Jadi, nah, waktu itu ya, istri saya diponis tumor. Sudah miom 4 kalau enggak salah. Sehingga diobatkanlah dengan obat-obat kampung. Yang model dipanaskan batu bata, taruh di perut, macamlah. Akhirnya makin membesar, makin membesar, makin membesar. Hasil USG tidak menunjukkan itu bayi. 2 hari mau lahir, barulah ketahuan itu bayi. Alhamdulillah, saya merasa senang. Merasa senang. Akhirnya begitu lahir anak saya lihat tak ada masalah, alhamdulillah baik-baik, senangnya saya luar biasa. Cuman senang itu bercampur sedih. Musaboh baje golong deblo. Karena tamu rumah sakit rencana operasi untuk tuang angkat penyakit. Akhirnya ya pulanglah saya dengan senang karena senang tersebut. Dari Adam Malik mau ke Setiabudi. Lupa saya belok kiri, langsung lempang masuklah terus ke Istana Maimun. Berputar-putarlah dikeliling Istana Maimun Medan. Barulah saya bingung. Saya ini dari mana mau ke mana? Saya tanya sama orang, "Pak, ini daerah mana?" Lalu diceritakannya lah, "Ini daerah Kota Maksum." "Oh, Bapak mau kemana?" "Mau ke Setiabudi." "Jauh kali." "Dari mana?" "Dari Adam Malik." "Loh, kok jauh kali? Bapak orang mana?" "Setiabudi." Nah. Karena apa? Karena senang. Tidak ada satu orang Wahabi pun yang menghukumkan saya sesat karena menyenangi lahirnya anak saya. Tetapi seluruh Wahabi hampir menghukumkan sesat karena merayakan maulid Nabi.
Nama pom leh. Ya nama pom lur wo jino. Ni malam bi kajula. Ka. Ka leh. Punya ka kaji terduduk ju. Mana dalil boleh bersenang? Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Yang kedalil. Nyambung leh. Kiban tar cara tak bersambung. Pertanyaannya, ada enggak dalil membolehkan bersenang dalam Quran? Ada. Dalilnya mana? Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Nyambung. Nyomeno tengku. Nyan tengku yang pungo pulun yang hana mumpum. Kena orang berani. Sang hana nyambung. Karena hana nyambung, karena belum lengkap. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu rahmat. Jadi Nabi Muhammad rahmat. Sah enggak Nabi Muhammad sebagai rahmat? Sah. Kalau Nabi Muhammad sudah sah sebagai rahmat, maka tambah satu ayat. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. So rahmatnya mana? Nah, Nabi. Fabizalika falyafrahu. Maka dengan demikian hendaklah mereka bergembira. So yang you dan yang bergembira? Allah. Boleh enggak bergembira? Boleh. Lalu bagaimana menyiarkannya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu, maka siarkan. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa? Kami aku enggak maulid. Udah enggak apa-apa, kenapa rupanya? Tapi insya Allah Ustaz, insya Allah gimana? Alhamdulillah, ya Alhamdulillah gimana? Walaupun aku enggak maulid, tapi di kampung ini aku yang tahajud tiap malam Ustaz. Walaupun aku enggak maulid, aku duha setiap hari 8 rakaat. Walaupun aku enggak maulid, aku yang hafal Quran 30 juz. Walaupun aku enggak maulid, aku yang hafal 3000 hadis. Yang maulid-maulid ini. Ayat belum selesai. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang kau kumpulkan. Kau katakanlah dirimu ahli hadis. Kau katakan dirimu hafal Quran 30 juz. Kau katakan dirimu tak pernah tinggal tahajud dan duha. Kau katakan kaulah orang yang paling taat. Tetapi ketika engkau benci dengan maulid Nabi Muhammad SAW, pasal itu saja sudah cukup merendahkan martabatmu.